Satu sneakers tingginya 7 cm. Coba tingginya seberapa? Jadi sekali lagi ini tips buat teman-teman yang nanti mau menikah dengan gaun bul gaun. Oke. Kita sudah di sini lagi, balik lagi buat Mera mau mengeksekusi membeli sepatu yang itu. Kita lanjut cari sepatu buat gue karena kemarin belum dapat. So sekarang kita lanjut dan sekarang kita sudah di salah satu store di Jakarta. Sambangka. Aku sering bikin video di sini. Nyamuk on duty. Apa? Nyamuk on duty. Ngerekam ya kali ya. Dari pesantren mana, Dek? Pesantren Barokah. Bukan ya? Ya bukan ya mas. Kurang sih. Cari ke toko sepatu kali. Kita ke next store. Ini katanya Mera mau lihat-lihat dulu padahal dia kemarin udah dapat. Hey. Kamu kenapa sih di belakang ngerekam terus? Kan nyamuk on duty. Enggak pernah lihat pasangan ya. Sendirian ngerekam. Enggak di dunia kerja, enggak di dunia nyata. Kayak gini deh gue. Buat siapapun deh yang butuh kontaknya Ratu, deskripsi. Wah, dijual. Kamu masih nyari buat itu resepsi? Jadi Mera masih nyari sepatu buat resepsi, sebenarnya kemarin udah dapat. Ini untuk resepsi? Iya. Jadi dia itu mau cari sepatu yang nyaman, tapi dia tetap tinggi gitu, Ra. Kan udah kelihatan. Iya. Gaunnya kan? Iya, ini aja nggak sih? Ini bagus atau yang keren sih? Tapi gede banget nggak sih mas? Tapi nggak empuk sih. Serius, bohong kan? Hah? Seriusan, bohong kan? Serius? Serius, Ra? Kalian kan suka bercandain aku. Tapi ada kalanya kita serius, Ra. Kalau vlog ini di-upload, berarti vlog pencarian di sepatu yang udah dapat sepatu buat nikah kayak gitu, berarti udah di-upload. Bisa nonton di sini. Ini berapa nanti ya? Kan cuma 3 sini doang, Pak. Ini berat banget tau, sayang. Ini bagus. Oke, kita cari yang lain. Yo. Ini kamu sumpah kertas sampai segini. Oke, bersih. Oh my god. Keren lo. Keren lo. Keren lo. Ini juga tingginya sama ya? Sama. Cinderella mencari sepatu kaca part 2. Tinggi. Kok ketawa sih kan? Muncrat. Muncrat aja. Kok ketawa? Kayak mama gak sih? Kayak gini cuy. Kan gak kelihatan. Tau gak? Ibu aja gak mau kok beli ini. Gak kelihatan ke tutupan gaun. Emang kenapa sih Tera? Aku gak paham sumpah. Ini nih bling bling tinggi nggak nih? Dia tuh nggak mau yang gini Ra, dia tuh mau yang empuk, wedges, sneakers gitu. Ah. Nggak kelihatan ketutupan gaun, jadi pas masuk dia pakai heels, nyampe pelaminan dia copotin sepatu. Oh. Jadi 2 jam tuh nggak capek. Gitu. Oh iya, yeah. Pintar juga dia. Berapa senti? Dapat satu sneakers tinggi
tingginya 7 cm. Gila, tinggi banget sih segini banget ya? Iya. Beli yang hitam aja. Ini? Kayak fancy. Ternyata ini bisa dibuka. Nanti aku saat-saat gitu pas tiba aku udah lama pakai sepeda. Sama ini tinggi ini berarti. Jadi sekali lagi ini tips buat teman-teman yang nanti mau menikah dengan gaun full gaun yang sepatunya nggak kelihatan sama sekali, kalian bisa di tengah acara ganti sepatu jadi sneakers atau bahkan dari awal acara karena nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalian nggak capek memakai heels. Dari awal acara juga ya sih, karena nggak kelihatan kan. Kayak semua. Aku masih nggak paham tadi aku pilih sepatu itu kenapa kalian ketawa gitu. Kok ketawa sih? Muncrat. Muncrat. Padahal itu kayaknya biasa. Kayak mama. Oh gitu. Sepatu mama. Iya, berarti Mas Wayan mama banget gitu. Seleranya mama. Iya. Waduh, enggak sih, tadi aku cuma bercanda. Iya. Disclaimer. Atau ini juga bisa. Tapi tetap capek tau iya karena gak empuk. Kita kan beli sneakers karena empuk kan. Iya. Anyway, ini idenya Mas Wayan sebenernya. Keren kan? Kalau siapa yang ide dibikin? Banyak orang. Kalau orang-orang lain, itu idenya setelah sambil pelaminan sepatunya copot, di pelaminan pakai diklik, dia berdiri di atas diklik. Oh. Jadi supaya gak capek. Tapi itu menurutku gak kece gitu. Kenapa gak pakai sneakers tapi yang bodinya naik? Cewek-cewek kan ada. Dan ya sekarang kita lagi di lokasi sepatu-sepatu cowok dan saya yang mencari sepatu karena Adinda Amira sedang bingung memutuskan yang tadi dia beli atau enggak. Kamu gimana? Gak kelihatan. Iya sih, tapi kan bisa aku pakai lagi. Ada yang warna putihnya kan? Mana kan tadi rasanya ngeliatnya ada warna putihnya deh. Capek ya? Masih sakit gak perutnya? Enggak. Beneran? Serius? Kayaknya aku udah refreshing. Pilih sepatu lupa, lagi sakit perut. Aku boleh prediksi enggak? Boleh. Kayaknya kamu deh. Karena kamu udah memikirkan kan yang akhirnya. Oh, udah. Tapi kayaknya kamu deh jadi yang tadi ya. Kita lihat. Aku prediksi Ginda yang cepet. Terima kasih. Kamu harus bisa, kamu harus menang. Agak sulit ya bapak yang satu ini ya. Banyak pertimbangannya. Suruh bikin sendiri aja lah. Tadinya mau gitu. Tapi belum, tunggu aja. Di sini gak ada yang dalamnya kulitnya domba. Tuh kan. Sapi doang. Buaya ada gak? Tajam ya. Mantanmu buaya. Aduh bener banget sih. Eh mantan.
Seperti ini, sekarang bawahnya krem. Dia harus nyala di bawah kan, satu perpaduan. Takutnya kalau misalnya ini warna coklat gelap, ya begini, ya, dia mati di bawah juga. Jadi supaya nyala ya. Ini dong. Coklat udah gini. Kalau misalnya masih berani, tengah-tengah seperti ini. Kurang suka gradasi. Oh, gradasinya. Kalau ada warna gini tapi nggak gradasi masih better sih. Ada ini brand lain misalnya. Ini juga mahal ya. Bedanya kalau dipakai bedanya pakai domba sapi apa sih? Kalau kulit domba? Apa di kalau lebih lembut kalau domba? Ini apa? Sapi. Ini? Sapi semua di sini. Oh, kalau domba pasti ada bulu-bulunya gitu ya? Enggak, kulit domba lebih elastis lagi. Iya, dan lebih lembut. Oh iya. Enggak bikin lecet. Seperti ini deh. Coba aku mau pegang dong kulit sapi sepatu ini. Terus kalau ini, Ra? Apa sih aku enggak ngerti. Ini apa? Kulit sunat. Oke. Oh, ini yang ya, sorry ya Mas, enggak masalah. Mana coba? Ini sapi nih. Ya. Mau pegang enggak kulit sunat? Enggak ngerti aku. Yang pegang aku yang ini. Ini gratis juga sih. Gratis. Kalau brand lain, Mas? Brandnya lain warna coklat. Iya. Coklat yang aku suka sih apa model ini kayak begini. Jadi ini tuh wingtip. Ini wingtip panjang ini. Belum pernah riset soalnya. Mau coba yang tadi enggak? Aku tuh tahan tawa enggak tahu masih di balik kamera ini. Dia kabur. Ada sih paling agak. Nah, dia nih kabur nih. Takut aku sama pesawat. Serem banget, Ra. Coba kalau ini kulit apa ya? Kok bisa ya bedain? Aku juga. Aku juga isi. Aku pegang. Aduh, paling sakit orang. Asam dulu sih. Gak mau lagi. Ini aku juga lihat ramping. Ini semuanya wingtip. Enggak, ini doang wingtip. Ini apa? Cartoon. Cartoon kayak gimana? Kita kesana coba. Ih, pegang. Udah lupa. Kan pas pertama kan jawabannya kayak bulat bener gitu, tarik tarik gitu. Apanya? Kulit sunat. Gak ngerti. Kenapa? Awalnya bulat, terus diginiin, terus diginiin. Pakai penggilingan dulu, biar dia memanjang gitu loh. Terus diginiin. Kok kayak bikin martabak? Terlalu terang atau? Enggak sih. Pas ya? Buat yang satunya? Tapi bukan ya warnanya. Beda tapi hampir sama sih kan champagne. Bagus. Ini size berapa? Coba-coba sayang. Coba-coba 39. Ini yang mau coba yang pas apa ya? Kalau buat biru navy sama biru muda masih masuk ya? Masuk. Jadi celananya navy ini navy. Navy-nya terang atau gelap? Gelap. Masih bisa masuk. Terus ini ada aksen biru muda gitu. Kalau di tengahnya aksen juga ya? Oke kok. Saya merasa kayak ujungnya panjang banget gitu. Ini kayaknya dia digradasi gelap gitu supaya kesannya cuma segini gitu loh. Iya. Padahal dia panjang gitu. Oh enggak. Nah, ujungnya itu dibikin seperti ini. Karena kalau misalnya ini dibikin seperti
warna cuman ini kurang bagus, jadi nggak ada kesannya. Ini dong kelihatan tua nggak sih? Enggak kok. Kelihatan kayak orang tua gitu. Sepatunya loh. Jangan mukanya. Gimana Bu Dinda? Wah, itu memang panjang banget ya? Iya, makanya kesannya kelihatan panjang kan. Pokoknya kalau atas 40-nya. Tapi kanan kirinya kan? Nah, juga kanan kiri. Sorry, masih ada space. Enak sih, pas. Nggak habis-habis sih? Kan aku potek-potek. Oh, pantesan. Coba ya. Yang beli, yang playboy murah. Ini lebih murah. Kok murah? Mewah. Karena mengkilap gitu. Tapi kan kalau Levi sama Tuhan beda. Warnanya lebih ke situ kan? Iya sih. Nanti enggak? Enggak sih kak, soalnya kalau warnanya. Coba yang sebelah mas. Lebih asik dilihat yang ini sih. Betul. Lebih asik yang ini. Memang sih lebih keluar gitu ya. Halo ya? Beli dua-duanya. Enggak deh. Pencariannya Mas Wayne masih belum juga selesai guys. Tadi galaunya adalah warnanya udah suka, modelnya udah suka, cuman dia modelnya panjang gitu. Terus yang suka banget dan nyaman banget yang hitam, tapi hitam katanya mati. Semua orang berpendapat warnanya mati kalau sama navy. Jadi kita masih nyari lagi. Ya Allah. Jadi kita masih nyari lagi. Masih. Aku belum dapat, Nera juga belum dapat. In another store. Ini ada kartunya kan kita lagi. Sekarang kita lagi tiba-tiba lompat ke toko parfum karena mau beli parfum buat Mira. Iya nggak sih ada. Pak, dia lupa parfum dirinya sendiri. Soalnya aku nggak pakai parfum. Ini parfum beli buat parfum apa? Kamu. Buat aku. Emang Mas Wayan gak wangi? Hah? Itu masih kecil deh. Iya, karena emang masih anak kecil, gak paham gitu. Apa sih? Ngerti. Karena ini pasti seserahan. Ah, oke. Ngerti kan, Ran? Terus dipakai dia pas. Ayo. Sama saya, kalau gak tau. Anak kecil gak paham nih. Iya, pas di rumah. Oke. Pas di rumah, Ra. Oke, kita sudah di sini lagi, balik lagi buat Mera mau mengeksekusi membeli sepatu yang itu. Dan sekarang gue udah sendiri, pegang kamera sendiri. Rara udah pulang, dia udah duluan pulang karena dia ada janjian sama vendor konveksi kita. Dia harus ketemuan sama vendor konveksi kita buat ngambil sampel baju kita buat Kumarona. So, buat kalian yang belum follow Kumarona, follow dulu Kumarona. Mana sayang? Coba lihat. Angkat dong kakinya. Tuh. Ini beneran 7 cm? Gak tahu deh. Ini juga lagi-lagi sepatu buat nikahan nanti. Dia mau pakai sneakers yang tinggi. Gimana? Enak? Enak. Yaudah. Coba. Bling-bling. Paling cuma 5 cm tau kan. Masa? Nih, cuma segini ya. Nyari apaan? Nyari opo.
Nah, ini 5 cm ini. Manual, manual. 5 cm, coba kita tanya. Ya udah enggak sih 5 cm enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak mau banget kelihatan pendek ya kamu? Bukan gitu, nanti gaun aku jadinya jelek. Harus 7 cm, guys. Ini diukur gini-gini 5 cm, guys. Dia sih, ini sampai sini nih. Nah, itu sampai situ loh ya. Nih segini loh ya. Ini, guys. Ini berapa cm? Gak tahu. Itu apa 7 cm, sayang? Ini 7 cm. Iya, Kak. 5 cm enggak setinggi itu. Ini berapa cm? Tujuh senti. Saya jangan ketukar. Diukur pakai penggaris, guys. 7 cm, guys. Ada orang yang sengeyel itu sampai bawa-bawa penggaris dibawain masnya. Diukur. 7 cm, ya Allah, ya Allah. Dah, itu aja udah fix. Fashion show. Lagu fashion show. Galau lagi. Bagus-bagus aja sih. Nyaman enggak yang penting? Nyaman enggak buat jalan? Iya. Ini di bagian sini tuh udah kayak lakukan gitu nih. Kayak pinjam tangan ya. Masuk. Pegang bagian sini. Oh, itu sakit ya? Itu apa sih? Oh. Kayaknya tulang deh. Tulang sepatunya. Oh, ini enggak ada. Ya udah, kalau itu lebih nyaman. Pokoknya yang paling nyaman aja deh. Iya. Anyway, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, guys. Doakan acara kita lancar sampai nanti kita menikah, lancar semuanya. Dan doakan gue segera dapat sepatu wedding gue. Belum dapat nih. Udah hamin 11, dedekan banget, drama banget nih. Tahu enggak, sepatu wedding aku dapat. Yang dapat merah terus, biasanya yang dapat padahal gue terus loh, merah jarang dapat loh. So, ya udah. Bye bye, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Semangat pejuang giveaway undangan kita. Bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu di resepsi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, subscribe channel Iksora. Turun ke bawah, subscribe. Ikutin terus vlog-vlog kita, oke? Okay? Follow Instagram kita dan semua brand fashion kita. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.